السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ini dia pun tak boleh nak pasang slide. Saya bilik ni tak ada, tak ada apa, wire. Tak tahu. Tak ada pasang, tak ada sambung nak kata. Tak apa, tak apa. Tapi tak apa, ke mana pun. Tak ada. Tak apa. Ha? Boleh tulis je? Ni boleh tulis? Very modern. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in was salatu was salam ala khatamil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jadi hari itu kita dah bincangkan tentang kenapa kita kena beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan sebagai the ultimate reality. Tanpa Tuhan semuanya akan hilang. Seperti mana kalau Tuhan tidak mencipta, kalau Tuhan tak cipta, maknanya tak ada lah benda, apa pun tak ada. Sebab yang betul-betul ada tu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sahaja yang wujud dari segi zatnya. Ini kadang-kadang ulama-ulama tasawuf dulu zaman salaf, dia pun nak habak benda ni lah. Dia pun nak kata hak betul-betul ada tu Allah Ta'ala. Lain daripada Allah Ta'ala, diadakan, dicipta. Asalnya tak ada. Jadi kita ni memang asalnya tak ada. Itu yang perkataan apa nama, Al-Junaid Al-Baghdadi. Dia kata tasawuf itu bila kamu telah mencapai satu keadaan di mana kembalinya segala sesuatu kepada asal. Yang ni Tuhan balik kepada wujud, makhluk balik kepada tidak ada. Tapi kemudian datang orang belakangan, bila mereka terpengaruh dengan falsafah-falsafah, mereka lebih faham kata hak duk ada ni semua Tuhan belakang. Kan? Bukan macam tu. Maksud ulama salah nak bagi tahu ialah Tuhan ni dia sahaja yang betul-betul ada dari segi zat dia. Dari segi dia sahaja yang wujud dia, tak perlu kepada yang lain. Dia adalah Al-Hayyul Qayyum. Kerana makna Al-Qayyum, qa'imun binafsih, qa'imun ala ghairih. Setengah orang dia faham Qayyum tu qa'imun ala ghairih saja. Tak. Nama Allah Al-Qayyum maknanya dia yang berdiri sendiri. Orang Melayu kata berdiri sendiri ni maknanya wujudnya sendiri, tak perlu diwujudkan oleh yang lain. Itu makna Al-Qayyum. Dan juga maknanya dialah yang juga yang menjadikan yang lain, yang menjaga, yang mengurus atur, yang mentadbir selain dia. Dia tu sendiri tak perlu kepada pengurus atur. Qa'imun binafsih, qa'imun ala ghairi. Jadi Allah dialah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup. Hidupnya adalah hidup abadi, azali abadi, yang tidak ada mula, yang terus kekal, tidak akan lenyap, tidak akan pudar, tidak akan hilang. Qayyumiyahnya juga sama. Lain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semuanya adalah fana. Semuanya adalah fana. Fana di sini mana tak ada lah, musnah. Wa yabqa wajhu rabbika kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada lain daripada Tuhan musnah. Syurga pun kalau Tuhan tak cipta, dia akan musnah dengan sendirinya. Tapi Tuhan yang mengekalkan syurga. Tuhan yang mengekalkan neraka. Kalau Tuhan tak kekalkan, Tuhan biar macam tu saja, jahanam. Tak ada apa boleh hidup, tak ada apa boleh kekal. Kan? Jadi macam mana itu adalah realiti dari segi kewujudan. Dari segi ontologi, dari segi kewujudan.
existence. Itu adalah relatif. Tidak ada kewujudan tanpa Tuhan. Tanpa dicipta oleh Tuhan. Tanpa ijad, tanpa diwujudkan oleh Tuhan. Tanpa khalq, tanpa penciptaan, tanpa takdir, tanpa tadbir. Tanpa benda ni, tak ada. Maka demikian juga yang lain. Kalau tanpa Tuhan, kita tidak ada epistemologi. Kita tak ada ilmu. Tak ada pengetahuan, ma'rifah, knowledge. Tak boleh ada. Sebab Tuhan adalah asal ilmu pengetahuan. Dalilnya jelas. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Adam wujud sebab Tuhan cipta. Adam ada ilmu sebab Tuhan ajak dia ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam. Lepas Tuhan kata, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sini Tuhan nak bagi tahu dua usul yang besar. Yang pertama, usul kewujudan, asal kejadian, asal wujud. Kamu tak ada melainkan aku yang cipta. Demikian juga kepandaian, kemahiran yang ada pada kamu manusia, yang ni juga aku yang ajak. Tak ada benda yang kita ada ni melainkan semuanya mai daripada Tuhan. Diberi oleh Tuhan. Dianugerahkan oleh Tuhan. Dikaruniakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan adalah asal kepada epistemologi, asal kepada knowledge, pengetahuan. Dan Tuhan, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Tuhan adalah cantik, indah. Dia mencintai keindahan. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu elok. Dia tidak menerima benda-benda yang melainkan benda itu benda yang elok. Allah tak terima benda yang haram, benda yang keji. Inna Allah la ya'muru bil fahsya. Allah tak suruh benda-benda yang keji. Kecantikan, keindahan, keagungan, kehebatan juga sumbernya daripada Tuhan yang kita panggil estetika. Kan? Jadi dalam, kalau apa, orang yang dalam falsafah, kita bahagikan tiga akar besar falsafah itu ialah ontologi, epistemologi dengan aksiologi. Ontologi ialah kewujudan, persoalan-persoalan wujud. Epistemologi ialah persoalan tentang knowledge, ma'rifah, pengetahuan. Dan kita ada aksiologi, itulah perbincangan tentang perkara yang melibatkan kecantikan dan juga nilai moral, etika, estetika dan etika, termasuk hukum hakam. Jadi semua ini, tiga perkara ini yang merupakan esensi dalaman manusia. Esensi manusia, manusia itu wujud, manusia itu ada pengetahuan, manusia itu dia ada suka kepada benda cantik, dia ada estetika, dia ada etika, dia ada undang-undang, hukum hakam, ya, sistem. Semua ni sumbernya balik kepada Tuhan. So Tuhan adalah sumber yang menganugerahkan, yang memberi semua maklumat-maklumat ini, yang memberi semua perkara ini. Dia yang menganugerahkan kepada kita. Tak ada benda ni yang datang daripada diri kita sendiri. Jadi kalau Tuhan tidak ada, akan pincang lah semua benda. Allah Ta'ala kata, لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Kalaulah dalam langit dan bumi ni ada dua, ada sembahan yang lain daripada Allah, akan musnah, binasalah dia. Di sini, yang pertama, Tuhan tak boleh tak ada, mesti ada. Dan bila dia ada, dia tak lebih daripada satu. Kadang lebih daripada satu, dia tak seragam. Kan? Cuba kalau bangunan Yayasan Taklim ni, kita bagi arkitek yang berbeza buat.
setiap tingkat orang lain susun. Jahanam. Jahanam. Kalau jadi pun jadi bengkang bengkok habis. Kan? Dia mesti ada seorang. Kita beli buku terjemahan Indon kan. Kita baca awak bahasa lain. Depan bahasa Madura, tengah Jawa. Kan? Belakang Batak, tak faham ni. Pasal kadang-kadang dia penterjemah tu penterjemah lain-lain kan. Lepas tu tak ada editor. Tak ada tukang yang nak seragamkan semua. Jadi cacau berbah. Kan? Sebab tu bila buku ada banyak penulis, dia mesti ada seorang editor yang akan seragamkan. Kan? Jadi ontologi, epistemologi, axiologi, dia tidak akan seragam, tidak akan harmoni kalau datang daripada sumber yang berbeza, yang pelbagai. Tak boleh. Kalau orang itu mencari ilmu, knowledge yang tidak berlandaskan wahyu, apa jadi? Ilmunya sudah salah. Dia akan buat benda-benda yang akan tidak harmoni dengan alam. Contoh, sains. Okay. Ilmu sains, modern, barat. Modern, western science. Ini dua sifat yang mesti kena ada bila kita sebut perkataan sains. Sains yang kita duk pakai hari ini ialah sains barat, modern. Dua sifat ini penting. Dia mesti melekat pada kalimah sains. Tak boleh buang. Kalau kita buang dua sifat ini daripada sains, kita akan dapat gambaran yang salah tentang sains. Dia berasaskan kepada, tidak kepada Tuhan. Tidak berasaskan kepada wahyu. Dia ada pandangan yang bersifat sekular, pemisahan di antara fizik dengan metafizik, di antara rohani dan jasmani. Bahkan mereka tak percaya roh, mereka hanya percaya mind, body and mind. Dualism. Minda satu benda, body satu benda. Dan yang kita boleh buktikan di sisi mereka ialah body yang bersifat fizikal. Jadi yang betul-betul yang dianggap sebagai saintifik, yang hanya boleh dilabel sebagai saintifik, ialah apa yang bersifat fizikal. Lain daripada tu, unscientific. Tuhan, Tuhan tidak saintifik, dia kata. Tak saintifik maknanya terjemahan literalnya ialah tak ilmiah lah. Kalimah sains daripada Cynthia maknanya ilmu. Semua benda disebut sains. Sebab itu kita sebut dalam bahasa Inggeris, kita panggil Islamic science, Islamic sciences, human sciences. Kan? Kalimah sains ialah umum, ilmu. Jadi makna unscientific ialah ghair ilmi, tidak ilmiah. Jadi kalau kita tanya orang putih, bagi dia apa-apa penjelasan yang melibatkan benda yang bersifat metafizik, beyond fizik, itu dianggap unscientific. Bila kita cerita pasal psikologi, bila kita nak jelaskan tentang human behavior, tingkah laku manusia, kalau penjelasan itu melibatkan sesuatu yang bersifat luar daripada fizikal, kenapa orang buat macam ni? Oh, sebab dia melibatkan kepercayaan, akidah. Orang ini tak betul. So bila mereka mengkaji tentang manusia, mereka buang, depa akidah tak masuk dalam package. Depa hanya mencari sebab yang bersifat ekonomi. Ekonomi lah. Kalau saya teori Marx, everything is about money. Everything is about wealth, kekayaan. Kan? Dia tidak ada cerita pasal. Lepas tu bila depa kaji sejarah Islam, dia pun kata, pasal apa orang Abu Bakar, As-Siddiq, Umar, Al-Khattab semua ni pergi jihad? Dia kata, tak ada duit. Nak cari duit.
Pasal apa Abu Bakar perang dengan orang Riddah? Dia kata kerajaan tak cukup duit masa tu. Jadi sekarang ni kalau kerajaan dah kaya, kalau orang tak bayar zakat, dia pergilah, dia kata. Itu hak peribadi. Jadi semuanya penjelasan dia bersifat material lah. Kita kata materialism. Kan? Dia tidak ada. Bagi dia lain baru tak saintifik. Kan? Tak saintifik. Manusia tu dia kena dilihat daripada syahwat dia sahaja. Jadi bila sains itu begitu, dia melihat alam ni ialah sesuatu yang tidak ada pencipta. Jadi kita boleh buat apa saja. Buat bom yang boleh memusnahkan semua benda. Apa nama, Francis Bacon kata, sains tujuannya adalah untuk kita menguasai alam. To become the lord of, masters of the universe. So yang manusia ni boleh jadi tuan. Boleh menguasai. Jadi kita tahu tentang genetik manusia. Jadi sekarang mereka nak buat apa, genetic engineering. Kan, mereka nak cipta manusia baru. Kita nak buang mana genetik yang kita tak berkenan. Oh, saya nak anak saya ni putih salah, tinggi, hidung mancung. Jadi kita buang, kita ambil genetik orang lain buruh. Mereka tengah duk kaji kat tu. Dia panggil unnatural selection. Kan? Macam kita jadi macam lembu dengan kambing pula. Kan, bakar lembu, kambing, kuda kan, kita boleh buat lembu jadi wagyu, jadi apa. Kan? Depa pun nak engineer genetik manusia. Waktu depa nak buat tak boleh lagi, depa buatlah filem dulu bagi orang percaya. Tadi buat cerita Spiderman, Superman, Ultraman, Batman, apa benda lagi. Kan? Kalau apa? Kita kata nak ubah manusia ni, cerita apa tu, X-Men kan, dia percaya kata benda tu boleh buat, tapi dia pun tak berjaya lagi sampai lah pun kan. Tapi itu kerana mereka menganggap dengan mengetahui sains kita dah jadi tuhan. Sekarang dia pun nak cari apa, theory of everything. Yang mana kalau kita dapat teori tu, dia kata selesai. Kita dah boleh buang Tuhan 100%. Kita dah tak perlu apa. Padahal teori of everything tu Tuhan lah anaknya. Yang akan sambung semua titik-titik persoalan manusia ni, dia akan bersambung dekat Tuhan. Ya. Itu dia pun kata kita dah jumpa Big Bang. Sekarang Big Bang dah makin lemah. Mungkin dalam masa beberapa tahun lagi, teori Big Bang ni mungkin dah kena padam daripada textbook. Ya, dah hampir sangat dah. Pasal Big Bang bukan hakikat. Kan? Dan kita orang-orang Salafi, kita memang tak suka teori Big Bang ni. Pasal dia bawa kepada akidah Jahmiyah yang menafikan af'al, sifat fi'liyah. Kan? Pasal Ibn Taymiyah kan sebut Tuhan tidak pernah berhenti mencipta. Kan? Jadi sekarang dia berkata, saintis kata mustahil Big Bang ni adalah permulaan. Dia mesti ada lagi kejadian lain sebelum Big Bang. Dia kata betul lah tu, itulah dia. Itu yang Ibn Taymiyah duk harap dulu. Bahawa setiap kejadian mesti ada sebelumnya kejadian. Dan tidak akan putus. Kerana Tuhan fa'alun lima yurid. Dan Tuhan sejak azali dia adalah Al-Khaliq. Kan? Sebab tu apa nama, apa, bila orang Islam moden abad ke 19 cuba nak mewujudkan Islamisasi ilmu, nak wujudkan sains Islam apa semua ni, majoriti yang masuk dalam bidang itu ialah orang yang apa, kita kata yang background dia bukan daripada akidah yang sejahtera. Jadi dia pun tak dapat bagi penjelasan melainkan berdasarkan teori-teori ilmu kalam atau teori Mu'tazilah. Tapi teori mereka juga teori. Ilmu kalam,
Asy'ariyah ke, Mu'tazilah ke, apakah, semuanya adalah, sebenarnya adalah sains kuno lama, teori sains lama. Macam kita kata, teori tentang atom apa semua, teori. Okay? So, bila you guna teori ini untuk mengislamkan sains moden, dia tidak, dia tidak buat apa-apa. Okay? Just apa? Repeating the same thing lah. Kan? Teori lama diungkapkan dengan cara yang baru. Dan dia tak menyelesaikan penemuan. Penemuan baru. Kan? Mesti kita rujuk kepada hakikat. Dan hakikat itu ialah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah hakikat. Yang selari dengan Quran, yang bebas daripada teori-teori manusia. Okey. Sebalik cerita kita tadi, kita bagi contoh itu bagaimana apabila epistemologi, knowledge, pengetahuan manusia, bila manusia membaca bukan dengan nama Tuhan. Tuhan suruh baca Iqra, tapi dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi bila manusia membaca bukan dengan nama Tuhan, membaca atas nama lain daripada Tuhan, demi nak kaya, demi nak hebat, demi itu, dia akan bawa kepada kemusnahan, kerosakan. Jadi kita dapat orang yang hebat, orang yang saintis, tapi tak beriman dengan Tuhan. Kita dapat pakar ekonomi, tapi ekonominya ekonomi riba. Kan? Kita ada orang yang hebat dalam mathematicians. Boleh kira algebra apa semua lah kali, kira faraid tak reti. Kan? Apa guna satu orang Islam genius matematik tapi suruh kira tanah keping nak bagi faraid dia balik, saya tak tahu. Saya kira kira bumi, kira bulan boleh, dia kata. Kira sawah sebelum tak reti. Pasal dia tak tahu maklumat hukum hakam. Bukan dia tak boleh kira dari sudut matematik, pasal dia tak tahu hukum. Macam dia nak kira. Kan? Rugilah. Sekularisasi ilmu. Kita belajar matematik moden buku teks yang tebal. Kan? Daripada awal sampai habis ada di hujung buku teks tu, dia belajar pula ukur lilit bumi, ukur lilit bulan apa datang. Lah kali faraid tak ada lagi. Kan? Satunya Ibn Taymiyah kata ulama Islam dulu. Itu kelemahan kita lah, kita tak nak ikut. Matematik ni memang menjadi orang kata apa? Masa hobi, masa lapang orang ahli falsafah. Termasuk ulama Islam. Kan? Jadi kalau dia tak buat apa, dia nak rehat-rehat, dia nak relax-relax, dia tak mau fikir benda yang berat-berat, dia buat matematik lah. Tapi ulama Islam matematik dia kira lah, dia anggarkan kau ni mati, ada anak berapa orang, bini berapa orang, kan, tiga harta banyak ni, dia kira faraid. Itu kita boleh dapat untuk tebai buku apa faraid, ada satu buku orang satu ni, dia himpun semua anggaran masalah, cari dalam buku tu. Kan? Tinggal macam mana mati berlapis-lapis, kan, ha, mati berlapis tu susah tu. Kan? Lepas Tok Wan mati, tak ada bagi reta lagi, mati pula si anak tu, cucu pula mati, cicit mati, piut mati, macam tu. Kan? Tapi nak cerita kata, akhirnya ilmu tu tak bermanfaat untuk agama. Kan? Dan orang agama pula tak ada pengetahuan yang tentang sains. Kan? Boleh jadi keliru masalah. Eh, ayat pek ni boleh guna atau nak ambil wuduk. Dia jadi sampai tu. Pasal apa? Pasal dia kata, ulama kata, ayat kalau kita bubuh baling, di bubuh apa tanah, ayat yang najis, di bubuh tanah, di bubuh apa, hilang bau rasa dia. Tidak suci, pasal kita tak tahu yang hilang tu betul-betul hilang ke ataupun dia just tutup saja. Itu masa tu depa tak tahu masalah, takkan hang tak tahu. Dia dekat loji tu dia rawat, dia pusing, dia bubuh ubat apa semua. Memang hilang sungguhlah najis tu.
Lepas tu ayat tu lebih daripada dua qullah. Kan? Takkan tak ini mutlak lagi. Law yang takti. Kan? Sampai tak tahu. Dia bagi dia kata, tak apalah kita orang mazhab Syafi'i, kalau nak guna ayat pilih tu, kita niatlah ikut mazhab Abu Hanifah. Dah ikut mazhab Abu Hanifah tak? Bukan isu mazhab Abu Hanifah. Isunya adalah kau ngaji tak betul. Ulama Syafi'i kata, kalau hilang sungguh memang suci. Kau bubuh apa-apa adalah ayat yang menghilangkan najis tu, zat dia. Suci lah. Kau masukkan bahan kimia tu suci. Kan? Dan dia meresap dalam ayat, dia hilang. Suci lah tu. Pasal apa nak kena taklid Abu Hanifah? Dia pasal mazhab Abu Hanifah tu advance. Ketika mana ulama-ulama mazhab lain tu jumud. Ulama mazhab Hanafi tu je yang duk fikir. Pasal masa tu dia pun ulama yang ada jawatan dalam negara kerajaan Turki sebenarnya. Kan? Jadi dia pun advance lah. Dalam bab tu. Kan? Jadi itu kita kata maklumat moden, simple. Kan? Tak boleh nak kecap. Tak boleh nak. Pasal bila mengaji agama, tak payah fikir-fikir lah pasal apa? Sains moden ni kan. Tak perlu fikir. Just hukum agama, belajar Quran, Sunnah, Hadis, belajar kitab-kitab lama. Kitab lama kena belajar, tapi belajar untuk diperbaharui maklumatnya. Untuk dilakukan takhrij fiqhi. Macam mana ulama fiqh dulu mentakhrij daripada Imam Syafi'i, kitab dia kecil saja. Tapi macam mana lepas tu mazhab dia boleh berkembang? Bukan Imam Syafi'i seorang. Ulama-ulama lepas tu faham perkataan Imam Syafi'i, datang masalah baru. Macam mana nak praktik fatwa Imam Syafi'i tu atas masalah yang baru? Tapi itu perlukan pengetahuan lah, maklumat lah, kan? Duk bergaduh pasal ayat musyammas contoh. Kan? Yang pertama adalah sekolah Malaysia tak cukup syarat ayat musyammas. Kan? Lepas tu Imam Syafi'i kata benda ni berdasarkan perubatan tu. Jadi rujuk doktor lah, tanyalah doktor, betul ke ayat musyammas ni boleh menyebabkan penyakit? Sebab dia punca makruh ialah kerana masa tu ada anggapan dalam ilmu perubatan masa tu, kan, dianggap ayat tu boleh menjadi punca kepada penyakit sopak. So you kaji lah, kalau betul-betul, tak betul, tak betul, itu je, tak ada masalah. Dia bukan ubah hukum agama pun, kan? Ada hukum yang dibina berdasarkan maklumat hak kita ada masa tu, kan? Ada ulama dia keluar fatwa based on maklumat yang dia dapat pada masa tersebut. Yang masa itu inilah data collection yang kita ada, based on this hukumnya macam ni. Tapi mungkin lepas itu data itu akan berkembang, ada penemuan yang baru. Jadi hukum kena berkembang juga, tak bolehlah hukum tu berhenti dekat lama. Kan? Itu kita kena faham. Ada seorang ulama dia kata kena beza syariah dengan fiqah. Fiqah ni adalah kepahaman terhadap syariah, adalah praktik. Kan? Dia kena berkembang. Dia tak bolehlah statik begitu. Pasal al-ahkam taduru madara al-illah wujudan wa adaman. Hukum berlegar pada tempat berlegarnya illah. Wujud dan tak wujud. Mungkin benda yang sama nama, tapi esensinya sudah berubah. Pasal apa dulu haram, sekarang halal. Kan? Akan ada berbeza. Kan? Dia berkata dulu ulama-ulama Saudi boleh je fatwa boikot. Tak payah. Pemerintah tak payah apa, pasal apa dulu boleh? Yalah, dulu kerajaan Saudi bukan ada melabur banyak-banyak sangat. Lah, saham Saudi dalam Starbucks saja dah berapa bilion. Saudi hampir-hampir nak beli Starbucks. Kan? Cuba kalau, kan? Kalau apa? Starbucks dia tu pun jenuh juga kerajaan Saudi nak korek duit, nak banyak gaji pun semua, kan? Dia pun tak bergantung dengan... Dulu pasal apa Raja Faisal boleh embargo minyak?
Jalan dulu minyak kita duk pegang, lah minyak tak korek lagi jual dah. Kan? Minyak dalam perut bumi lagi dah jual dah. Tak dapat duit awal. Kan? Macam mana kita nak kata kami nak sekat minyak? Itu payahlah umat Islam punya perangai. Kan? Kelemahan kita. Memang kita lemah lah. Memang daif lah. Daif. Lemah. Tak boleh nak buat apa. Kan? Betul tak? Sebab itu benda-benda macam ni kita kena teliti, go through. Kesan dia, cerita point dia, sebelum kita lari tak cukup jauh lagi. Balik cerita kita, point dia nak habang kata, ilmu bila telah dipisahkan, segregated daripada sumber utamanya. Kan? Dilihat di sana ada dua sistem. Ini ilmu duniawi, ini ilmu ukhrawi. Dalam Islam dia tak ada ilmu duniawi, ukhrawi tak ada. Pernah jumpa mana-mana kita ulama sebut ini ilmu duniawi, ini ilmu ukhrawi, tak ada. Mana ada? Tak pernah dijumpai pembahagian ilmu, categorization of knowledge. Di sana ada disebut ilmu akhirat, ilmu dunia. Yang ada ilmu naqli, akli, ya ada. Ilmu yang sumbernya berdasarkan wahyu, ilmu yang bersumbernya dasarnya pemikiran manusia. Itu ada. Kan? Ibn Taymiyah bagikan ilmu kepada ilmu akli, ilmu milli, ilmu syar'i. Itu yang ada. Ilmu ada akli yang berkongsi manusia tak kira apa agama. Ilmu yang bersifat manusia. Maksudnya benda tu pengetahuan am manusia. Ilmu buat rumah, buat komputer, apa semua. Nah, ini tak ada kira agama. Lepas tu kita ada ilmu milli, ilmu yang hanya ada pada golongan ahli kitab dan orang Islam berkongsi. Ilmu tentang nabi-nabi, sejarah para anbiya, kan? Ilmu tentang Allah Subhanahu Taala, tentang malaikat, yang berkongsi maklumat itu antara ahli kitab dengan orang Islam. Dan last sekali kita ada ilmu syar'i yang khusus untuk orang Islam saja dapat. Ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita beriman dengan Nabi, yang ahli kitab tak percaya. Itu ada. Ilmu categorization itu dibuat, classification of knowledge itu dibuat based on sumber dia atau ciri-ciri ilmu. Dan semua ilmu ini, kata Ibn Taymiyah, disyariatkan untuk kita belajar, disuruh kita tahu dan diguna untuk akhirat. Tak ada di sana. Pasal kita tak ada dunia, is not the matlamat. Mana ada ilmu yang kita belajar untuk dunia sahaja? Itu mengaut. Tapi sekarang orang bila masuk bidang engineering, dalam pemikiran dia ni ilmu duniawi. Jadi saya belajar engineering ni sebab apa? Sebab saya nak jadi kaya daripada duit. Jadi kalau gaji tak cukup, rasuahlah. Tak apa, dia kata, saya bukan agama, saya dunia. Dia tak rasa bersalah sebab Tuhan dah dibuang daripada situ. Kan? Dia kata engineering pun nak kena Islamization juga kah? Iyalah. Kalau tak Islamization, itulah jadi masalah. Kan? Accountant tak ada rasa salah kira riba. Sebab apa? Sebab dah Tuhan tak ada dalam ilmu dia. Sepanjang dia mengaji accountancy, tak ada disebut Tuhan, neraka, syurga. Kan? Dia tak pernah dengar pun hadis. Ha? Apa nama Nabi laknat akila riba wa mukilahu wa syahidai wa katibahu wa syahidai. Nabi laknat makan riba, yang ambil, yang bagi, yang tulis dan jadi saksi. Tak nak tahu. Kan? Buka kedai, lepas tu jual rokok, jual arak. Dia letak arak, dah berpeti air asing lah. Dia tak faham. Dia tak faham, dia kata, tak apa, kita pergi makan kedai ni, steak dia sedap. Kan? Tapi, arak tu dia letak arak asing ni lah. Kita makan steak, kan minum arak. Saya order ayam mineral. Oi, kedai ni tak apa, dia gelas dia asing.
kan? Lepas tu Cina sebelah dia, dia minum awak. Dia sini minum ayat mineral kan? Dengan VIP eye. Kan? Tak ada rasa macam lah. Dia tak ada rasa tak apa lah. Dia pun sebelah minum awak, kita tak minum awak. Kan? Dan ini berlaku hakikat. Yang kata tak berlaku. Kan? Tak percaya sat lagi pakat pi lekuh tu. Pi tengok. Pi tengok. Berapa kali lah kita nampak kan. Orang pakai tudung pun semua duduk dekat The Doom. Duduk dekat apa tu kedai-kedai tu. TGI Fridays. Kan? Kalau TGI Fridays Madinah tak apa lah. Kan? Madinah ada TGI Fridays tapi tak ada awak lah. Jangan kami tu ada. Tapi kami tak. Kami bukan orang kayangan, kami tak makan lah situ. Ada geng-geng hak jenis kaki ziarah, lupa pergi lah makan. Kan? Tapi nak kata, dia tak ada rasa salah. Kan, pasal apa? Tuhan dah dikeluarkan. Tanpa kita sedar. Macam orang putih main kita lah. Kan? Dia main, dia pandai awal. Dia kata, saya tak kacau agama. Agama dan adat istiadat Melayu. Dia pun buatlah malih agama Islam dan adat istiadat Melayu. Ada kata hak ni ambil. Saya ni nak jaga pentadbiran, cucuk tanam, pertanian. Kita buat main biji getah. Kita tanam kelapa sawit. Kita tebang hutan. Ambil balok. Kita korek biji timah. Kan? Tak apa. Sila. Agama, you nak meratib, you nak berzikir sampai reban surau, tak ada masalah. You nak maulid, you nak gelek kepala, sabut tekuk pun tak apa. Tapi tak macam. Orang putih main dia habak lagu tu. Kan? Jadi ulama-ulama pondok ni rasa, tak ada apa, dia tak kacau agama kita. Tak ada rasa terancam. Tu yang Buya Hamka marah. Buya Hamka kata apa? Pasal orang putih main, dia kata, orang penjajah main. Jajah main, tengok lu. Tengok-tengok dia kata, mereka ni senang saja. Ada doa sikit. Ada tangkai apa sikit. Ada habib sikit bagi tahu doa, kaifiat doa, selesai. Agama dia pun dekat tu je. Kan? Pergi mengaji kan? Quran. Kan? Sama-sama dulu. Kan? Tu tengok apa? Tok-tok kita dulu mengaji, balik mengaji Quran. Pergi mengaji Quran. Tapi hal dia nak belajar tu apa? Ustaz kata, Pak, ni ayat ni doa bagi lembut hati. Kan? Ni ayat ni nak bagi ayat pengasih. Ayat pengasih tu ada je ni. Ni hebat. Kan? Lembut hati baca Taha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kan? Pasal apa dia kata, Umar dia baca ayat ni lembut hati. Masuk Islam. Afattabi'uni. Itu jadi ayat cinta, ayat pengasih. Kan? Ayat nak bagi jinak mendatang. Itu lah. Jampi serapah. Jampi serapah. Kan? Jadi bila Buya Hamka kata, bila penjajah tengok, mereka ni macam tu sahaja. Kan? Jadi ulama-ulama ni kerja dia ajak doa, baca doa ni boleh berjalan tahiyat. Kan? Kalau orang dulu, orang tertua ni baca kitab apa? Lum'atul Aurat. Dalam tu ada doa, dia panggil doa burung. Baca doa burung, jalan tahiyat lega. Tak payahlah buat perahu kapal. Kan? Orang putih buat kapal susah. Kan? Orang Islam tak apa. Kita kalau kita masuk suluk, kita baca doa burung ni, boleh tembus pintu dinding. Boleh berjalan tahiyat. Sampai sudah lah kali kena berjaga dengan orang putih, tak ada keluar pun. Tak masalah. Jadi kita tak rasa bila orang ambil korek biji timah hak kita punya, balik negara dia, satu sen pun dia tak bagi kat kita, tak ada apa. Yang penting agama terpelihara, tauhid terjaga, agama terjaga. Dan pemikiran yang macam ni, dia bukan kena pada satu aliran mana-mana. Siapa aliran apa pun, boleh terkena pemikiran macam ni. Tak tak? Kan? Setengah-setengah orang yang taksub Saudi zaman lah ni kan. Dia kata, ya Allah, tapi tauhid. Saudi tauhid.
Apa dia takkan menari gelek-gelek tauhid? Kan? Tauhid apa lagi tu? Tauhid ni Syekh Ahmad Duhak ajak kita dulu, dia adalah qaulun wa amal. Kan? Orang tengah ada kena perang, kena bom dekat Palestin, dia boleh buat gusti. Loh, awak tak pergi bergusti kat Palestin tu. Kan? Boleh pula buat pertandingan apa? Dalam sejarah. Pertandingan. Apa tak tahu lawan tu lah. Gusti-gusti tu. Kan? Tengah orang kena bom, kena semeleh, kena tembak mati. Kan? Tapi itu perangai. Lepas tu, abang yang dekat Dubai tu pula buat apa? Halloween, Halloween. Kan? Boleh pula kau sambut Halloween. Tu Halloween tu dekat ya, apa tu? Ghazah tu. Try pergi tengok. Takut tak takut? Ha. Tapi dia mencandukan rakyat dia lah. Tapi dia kata candu ni boleh guna. Agama apa pun boleh pakai. Mazhab apa pun boleh. Ajaran apa pun boleh. Yang penting pandai campur, pandai cedok, pandai adunnya. Dia bukan sebab agama tu sendiri. Cara yang digunakan. Jangan ingat kalau kita, okey kami salafi, mana mungkin kami dicandukan dengan agama. Tak boleh. Boleh. Kalau pemimpin dia pandai, boleh. Kenapa tak boleh pula? Kan? Zaman-zaman salah dulu pun ada pemimpin yang tertipu kan, Yazid bin Abdul Malik. Jadi khalifah 40 hari nak tiru Umar bin Abdul Aziz. Tapi tak boleh lah, susah. Lepas tu, nampak susah. Orang-orang bawah dia pergi. Yang orang bawah pun rasa susah hati lah. Dia kata, kalau dia ni pun ikut Umar bin Abdul Aziz, tanya kita. Kan? Nak ambil hadiah pun tak boleh. Kan? Gubernur-gubernur ni. Nak celok-celok tanah pun tak boleh. Kan? Yang kerabat-kerabat diraja ni semua jadi susah hati. Dia pun cari 40 orang ulama' main. Dia berkata kat ulama' ni hampir habang dengan khalifah. Kata khalifah tak kena hisap. 40 orang ulama' ni mahabak kat dia. Tuanku tak apa, tuanku buat apa pun tak apa. Tuhan tak hisap. Semua ijtihad. Apa saja yang khalifah buat, ijtihad. Jadi boleh berlaku. Jadi dia pun lega. Tak ikut lah. Tak ikut lah, tapi dia pun merintah tak lama. Dia mati cekik buah. Kan? Tapi nak kata boleh lah, maksudnya boleh lah. Itu terah di zaman, masih zaman tabi'in. Kan? Boleh jadi macam tu. Kan? Dalam khalifah Bani Umayyah pula, bukannya khalifah yang bodoh-bodoh. Tapi pasal dia, yang belakang-belakang depan tu sebelum jatuh tu, dia orang-orang muda tu, Nabi kata dalam hadis, halaku ummati ala ughaylimatin sufaha. Umat aku akan musnah di tangan budak-budak muda yang bodoh. Min Quraish. Oleh akan daripada Quraish. Sepengar ulama kata ni ialah hujung-hujung kerajaan Bani Umayyah tu lah. Khalifah-khalifah dia terlalu naif, tak matang. Nah, jadi ikut. Akhirnya jatuh kerajaan. Kan? Tapi poin dia, kita nak kata, Tuhan bila dibuang daripada apa benda pun, maka benda tu akan pincang. Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata. Kalau lebih satu pun rosak, tak ada apa tah lagi. Kan? Alam ni kalau ada lebih satu Tuhan pun dah jahanam. Kan? Ilmu kalau kita lebih satu sumber, rosak. Kan? Hukum hakam, undang-undang. Bila undang-undang dibuat, bukan berteraskan kepada wahyu. Adakah dia harmoni? Adakah dia sesuai dengan fitrah manusia? Tak sesuai. Kan? Undang-undang barat sesuai tak dengan fitrah manusia? Tak sesuai. Jantan boleh kahwin jantan. Kan? Itu masalah. Kan? Baru ni ada kecoh satu negara tu. Kan? Ada satu bos syarikat tu. Mesyuarat tak pakai baju kan? Kecoh. Tapi syarikat tu sendiri, dia syarikat penerbangan lah kan. Pramugari dia kena pakai skirt atas pada lutut. Haram siapa tak kecoh. Nampak dah masalah pemikiran.
pemikiran saya disongsang. Kan? Dia bos tu tak Islam pun. Lepas tu bukanlah dia tak pakai baju je pun. Kan? Tapi dalam mesyuarat. Jadi marahlah orang. Oh ni apa ni meeting. Tak apa, pakai tak kemas. Selekeh. Kan? Tapi hak pekerja-pekerja ni hak kena paksa pakai skirt atas pada lutut. Hak yang mereka ni orang Islam pramugari ni. Siapa tak kecoh, siapa tak bising. Kan? Jadi masalah. Kan? Dress code. Orang lelaki kalau dress code, kita sampai baju pun lebih. Kan? Dengan baju dalam, betul baju kemeja, betul kena bubuh taksido, kena bubuh apa. Suit lagi, betul kena cekik lehat pula. Kan? Yang orang perempuan? No. Tiba-tiba, dia belum di apa? Ditanggalkan satu persatu. Jadi terbalik. Jadi terbalik. Jadi haru. Kan? Ha. Kan pelik tu. Tapi siapa pun tak rasa pelik dah lah pasal. Undang-undang sudah lagi bukan penilaian bukan lagi dengan logik yang waras. Dengan nafsu dan syahwat. Kalau dari segi logik nafsu, ya betul lah. Yang siapa yang kita nak tengok? Hak jantan tu ke hak betina? Kan? Cuba kalau orang perempuan tu mai tutup semua. Kan? Tak syok lah majlis. Kan? Tapi kalau main dengan rambut rebang-rebang, kan? Dengan kain, tak cukup kain, koyak sana, koyak sini. Kan meriah majlis tu. Kan? Jadi macam tu. Jadi masalah. Pemikiran sudah tak betul. Pasal apa? Pasal dah diasingkan. Peraturan tidak lagi ikut agama. Kan? Di sekolah ada pendidikan Islam. Ustazah pesan. Menjaga pergaulan, laki perempuan. Tak boleh campur aduk, tak boleh salam, tak boleh apa. Sekali lagi sekolah buat kemping. Kan? Kalau masuk hutan, jantan tidak. Kan jadi? Otak pun jadi pelik lah. Apa ni? Tadi ajak lagu lain, sekarang buat lagu lain. Kan? Sekali lagi dalam kelas fizik, kimia, biologi, kemahiran hidup. Hari tak ada kemahiran hidup dah kan? Dia panggil apa lah ni? Belajar coding-coding tu. Kan? Robot-robot tu semua. Apa tentang lah dia panggil lah ni? Dulu zaman kami ada kemahiran hidup. Kan? Dah kita gaji-gaji kayu je. Dah ni dah tukar dah kan? Dia pun belajar buat robot lah, buat apa lah. Apa? Macam-macam lah kan? Zaman moden. Bagus lah perubahan zaman. Tapi nak kata, pastu lagi cikgu suruh campur lah laki perempuan buat grup. Kan? Ha, aku kena bersembang, aku tu kena buat apa? Study group. Kan? Itu masalah tu. Kan? Masalah sistem. Bila telah di dualismakan, diduakan, dibezakan, dipecahkan, disekularkan. Itu kita kata sekular. Sekular ni bukan saja dalam pemerintahan, dalam sistem sosial, dalam sistem ekonomi. Kan? Semua jadi sekut dalam sistem. Dan lebih dahsyat sekali ialah bila Tuhan itu dibuang daripada epistemologi dan aksiologi ini. Kan? Dia tak ada. Tak ada rasa bertanggungjawab kepada Tuhan. Ya? Ahli parlimen diajak, mereka bertanggungjawab kepada rakyat. Rakyat, apalah sangat. Kan? Rakyat ni, nak tipu rakyat susah kan? Tipu rakyat paling senang sekali. Dalam banyak-banyak benda kita nak tipu, tipu rakyat adalah benda paling senang. Tipulah sampai 25 tahun pun, tak ada masalah. Kan? Fir'aun pun rasa kalau merintah zaman dah tak boleh tahan sampai 20-50 tahun merintah. Kan? Kalau pilihan raya mesti kalah banyak juga. Tapi Fir'aun moden lah. Dengan pilihan raya semua dia boleh bertahan tu. Boleh recycle lagi. Jangan buat main. Ha. Itu dahsyat tu. Zaman dah tak kira. Kan? Tak ada heran lah. Dakwah mahkamah. Ha, dakwah tak ada masalah.
rakyat saya tak percaya, penyokong saya takkan percaya saya bersalah. Rakyat kan hakim negara. Jadi hakim hak mahkamah tak nak nilai lah. Kan? Tak penting. Yang penting you still dapat yakinkan pengundi-pengundi bahawa you tidak bersalah. Kan? Mahkamah tak apalah, hakim yang kata saya bersalah, bersalah. Tak bersalah, tak bersalah. Masuk penjara saya boleh kata saya sakit, duduk hospital, tak bersalah. Kan? Very simple. Kan? The art of deception. Kan? Pasal akal jumhur dia ada. Dia ada ilmu-ilmu tertentu yang orang tak belajar kan. Especially bila tentang macam mana nak baca akal orang ramai. Akal orang bila dia pick up seorang-seorang tak sama dengan ramai-ramai. Kan? Ramai-ramai ni dia akan ikut. Kan? Pemikiran manusia ni kan macam kita kata manusia. Walaupun Tuhan bagi dia akal dan sebagainya, tapi nafsu. Majoriti manusia, dia bukan. Dato' Ali Falsafah, dia silap faham. Dia kata manusia orang ramai ni terlalu ikut common sense. No, it's not about common sense. Yang salah bukan common sense. Common sense, kalau orang ikut common sense, yang betul, yang waras, selesai masalah, sejahtera. Tapi masalahnya orang tak fikir, majoriti manusia, dia tak fikir guna akal. Dia fikir guna syahwat dia, kecenderungan yang dia suka. Kan? Bila orang tanya, siapa pakcik duk uni lagi wakil rakyat ni, di parlimen ni pakcik tahu dia cakap gini-gini, dia cakap gitu-gitu tak betul ni kan. Oh tapi dia kenuri, dia main. Orang mati sentiasa ada, dia kata. Banjir turun berselut sama dengan kami. Ha. Abang dia, pakcik oi, wakil rakyat ni bukan kerja dia main tengok orang banjir. Bukan kerja dia main apa? Seorang sampan masa banjir. Kerja dia tu buat undang-undang kat parlimen tu. Kan? Tu baru betul eh. Kan? Pemikiran apa hak dia pakai masa dia nak buat undang-undang kita tu? Kan? Itu hak penting. Bukan berapa banyak duit dia ulok masa nuri kahwin. Itu tak penting. Kan? Walaupun ialah pentinglah juga, tapi tak sepenting cara dia fikir masa dia nak buat undang-undang. Kan? Ilmu dia, kan? Ini sampai rokok penyebab kanser pun tak tahu, payah. Kan? Benda-benda pengetahuan, common knowledge orang kata. Kan? Hari ini cara pemikiran manusia. Kan? Bila tidak bertanggungjawab itu pada Tuhan. Sedangkan bapa liberal, pengasas aliran liberalisme moden, John Locke, menafikan hak etis. Kan bagi dia etis tak boleh. Kita tak boleh tolerate dengan orang etis. Etis tak masuk dalam package liberalism. You boleh tolerate Protestan dengan Katolik, Katolik dengan Protestan, dengan Anglican, you boleh. You boleh apa saya lah. John Locke dia Protestan. Liberalisme itu maksudnya adalah sebab nak mengekang pergaduhan dalam agama Katolik dengan Protestan tu kan dahsyat sampai bunuh-bunuh. Jadi orang Protestan ni dia nak mencari satu cara macam mana kita boleh keluar dengan satu ideologi supaya tidak ditekan ideologi. Jadi dia datangkan satu ideologi liberalisme yang menekankan konsep toleransi. Kan? Lepas tu kalau kita tengok macam dalam Islam pula, zaman moden ni yang mempelopori idea toleransi ni ialah golongan-golongan yang aliran-aliran macam Syiah, Batiniah, kan? Rasa mereka rasa mereka ditekan. Tapi John Locke sendiri dia tak boleh tolerate dengan orang etis. Dia kata etis kalau kita lantik jadi wakil rakyat, dia nak bersumpah atas nama Tuhan macam mana? Dia tak percaya Tuhan. Jadi macam mana kita nak percaya dia akan buat amanah yang kita bagi dekat dia kalau dia tak percaya Tuhan? Kan? Ha, jadi kalau dia tak ada rasa, benda tu kena didik. Kalau dia tak ada rasa kebertanggungjawapan kepada Tuhan, di depan Tuhan, bahawa apa sahaja keputusan yang dia bincang, yang dia buat dalam
mahkamah dalam apa parlimen ni, dalam dewan undangan negeri ni, dewan negeri ni dipertanggungjawabkan, dipersoalkan di hari akhirat. Kan? Khalifah siapa, Harun Rashid ke, Sulaiman bin Abdul Malik ke? Dia bangga tengok rakyat dia ramai duk tawaf dekat Masjidil Haram. Dia kata banyak dah rakyat aku ni. Kan? Satu ulama tegur dia. Haulai khusama'uka yawmal qiyamah. Depa ni semua akan jadi pendakwa engkau di hari kiamat. Terduduk dia menangis teresak-esak. Kan? Itu kerajaan belakang lah, Bani Abbasiyah lah. Saya cerita lah pasal Umar bin Al-Khattab apa semua tu. Itu dah terlalu diketahui. Kan? Dalam keadaan macam itu, zaman-zaman hujung, masih lagi ada rasa. Pasal rasa bertuhan itu ada. Tapi hari ini pasal apa pemimpin tak ada perasaan itu? Pasal bila dah tak ada rasa bertuhan? Tuhan dia adalah rakyat dia yang dia boleh tipu macam patung kurma lah, tak boleh makan. Ha. So, Tuhan kepada pemimpin-pemimpin politik ini ialah rakyat dia. Dan rakyat ini kalau kita kata Tuhan, dia hanyalah Tuhan kurma. Yang dia boleh makan bila dia lapar. Dia boleh ubah bentuk suka hati dia. Bukannya Tuhan yang dia perlu takut, yang dia perlu harap. Kan? Tuhan yang dia pahat dengan tangan dia sendiri. Kan? So tak sama. Takkan sama. Berhala-berhala ni, hak takut kat berhala ni, hak sembah ya. Tukang pahat berhala tu haram tak takut pun. Dia takut apa, dia duk pahat berhala. Kan? Dia tahu lah batu tu dia yang duk ketuk. Kan? Tak jadi. Hilangnya Tuhan, hilangnya realiti. Tanpa Tuhan, tak ada, tak ada realiti. Itu kita kata Tuhan sebagai penjaga, pencipta, pemberi nikmat, tempat meluah rasa perhambaan. Ketiga-tiga itu perlukan. Kemestian wujud yang terkandung dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu sahaja ya Allah kami memperhambakan diri. Manusia mesti dia nak hambakan diri dia, dia nak meluahkan rasa perhambaan. Pasal memang dia hamba, itu realiti. Dia tak boleh ubah hakikat bahawa dia adalah hamba. Walaupun dia rasa nak jadi masters of the universe, tapi dia bukan masters, dia bukan lords. Dia adalah servant. So, dia mesti nak serve. Dan dia mesti mencari tuan untuk dia jadi hamba. Sama ada dia memperhambakan dirinya kepada tuan yang betul, atau dia akan mencari tuan yang salah. Tapi manusia takkan boleh hilang rasa perhambaan. Dia tak boleh hilang. Kan? Macam rimau singa kan. Kok mana pun lah kali tuan dia, oh, tuan dia belah daripada kecil. Awak yang pergi makan kepala kau tu. Boleh kita nak marah dia? Tak rasa nak makan. Memang ada dia singa, rimau. Kan? Dia bukan faham, hang didik dia macam mana pun tak boleh hilang. Sebab itu fitrah dia. Fitrah dia, dia binatang buas, binatang liar. Kan? Sebab tu kita ambil singa rimau, kita masuk dalam sirkus, nak kena ajak dia lama. Tapi kalau hang lepas dia balik ke hutan, kena ajak apa-apa, tak payah. Lepas hutan, dia masuk hutan, dia pandai jadi rimau. Terus dia tekan, siap-siap tekan kita balik. Kan? Pasal itu fitrah dia, nature dia. Hang kurunglah dia macam mana pun, hang sebatlah dia macam mana pun, dia binatang buas. Itu tetap akan jadi nature dia. Jadi manusia, nature manusia ni adalah hamba Tuhan. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Tak boleh ubah dah ni. Ini buat guna. Kena sembahyang, kena puasa. Dan kalau tak sembahyang, tak puasa kepada Tuhan yang betul, dia akan sembahyang dan puasa kepada Tuhan yang tak betul. Betul tak? Manusia ni mesti punya. Dia mesti akan perhambakan diri dia. Kan?
Jadi sebab itu kita dah sebutkan Tuhan itu sebagai hakikat realiti kewujudan. Dan sebab itulah hakikatnya kewujudan Tuhan tidak berhajat kepada dalil luar. Tak berhajat, tak perlu kepada dalil yang lebih daripada apa yang ada depan mata kita, diri kita sendiri, sekadar bunyi yang boleh dicapai oleh telinga, cahaya yang boleh ditangkap oleh mata, benda yang boleh disentuh dengan tangan, yang dihidu oleh hidung, dirasa dengan lidah. Maksudnya, bukti Tuhan bukanlah satu bukti yang sukar untuk dicari. Kan? Yang orang etis, saya masih mencari bukti. Itu masalah tu. Kan? Kata Tuhan kata, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Itu buta-buta ni. Buta mata hati. Bukan buta mata. Kalau mata ni semua hak ada depan dia ni bukti Tuhan, bukti kewujudan Tuhan. Tak ada arah lain. Kan? Diri dia sendiri. Kan? Rambut dia, kuku dia, kan? Semua ni bukti dia ada Tuhan. Perasaan dia, syuur, masyair dia, emosi dia, bukti. Bukti kewujudan Tuhan lebih mudah untuk dicapai daripada bukti kewujudan diri kita sendiri. Ha. Tengok orang ni depa puji apa tu René Descartes. Untuk René Descartes ni hebat. Dia nak mencari Tuhan. Nak cari bukti untuk Tuhan. Dia buat apa? Dia syok habis semua benda. Dia kata bagaimana kalau apa yang aku tengok ni semua adalah tak betul. Aku sedang ditipu oleh satu demon. Kan? Satu entiti jahat. Sebenarnya duk tipu dekat aku. Kata kononnya aku ni ada. Depan aku ni ada laptop. Depan aku ni ada orang. Dia tak ada pun. Sebelum kita pilih meja kan. Kita kata kat Cik Rene ni. Kan? Masalahnya. Yang hang boleh percaya ada demon tu main mana? Betul tak? Apa bukti yang hang boleh percaya kata di sana ada setan duk kacau hang ni? Kan? Oh, tapi tu dah kata. Dia boleh buat anggaran di sana ada setan hak duk tipu dia. Duk deceit dia. Jadi kita kena ragu-ragu semua benda. Tapi kita kena pura-pura lah macam kata realiti ni ada sampai kita dapat buktikan. Jadi dia pun tak percaya. Mungkin aku ni sebenarnya tak wujud. Lepas tu dia kata, tapi kalau aku tak wujud, macam mana aku boleh rasa, aku boleh fikir semua benda ni? Oh, I think therefore I am. Cogito ergo sum, dia kata. Sebab aku boleh fikir, maka aku ada. Jadi siapa yang boleh bagi aku fikir? Tuhan. Dia kata. Jadi Tuhan adalah. Oh, kita kata lah awak payah kan? Awak apa terang tu? Kan? Tapi ini masalah. Masalah. Walaupun René Descartes ni dia ambil daripada Ghazali lah. Kan? Abu Hamid Ghazali terlalu hebat dia dalam falsafah, dalam ilmu akal dan kalam. Akhirnya Tuhan uji dia dengan penyakit syak. Akhirnya dia hilang kepercayaan kepada akal. Hilang percaya kepada ilmu kalam. Akhirnya dia kata ilmu kalam tak boleh bagi hakikat. Tak boleh mencapaikan kita kepada truth. The truth. Sebab memang ilmu kalam, ilmu jadal. Speculative theology. Dia hanya berspekulasi. Kan? So dia kata ilmu kalam tak boleh bawa kepada hakikat. Dia masuk dalam falsafah. Dia kaji falsafah. Dia kata falsafah pun sama. Tak boleh bawa kepada hakikat. Dia masuk dalam batiniah. Dia kaji ajaran batiniah. Kok-kok batiniah ni boleh bagi kebenaran? Tak boleh. Dia kata batiniah pun karut. Jadi setiap kali dia kaji, dia tulis kitab rat. Kan? Dia ulama kalam hebat besar.
Dia tulis kitab ilmu kalam semua hebat-hebat ni kat Malaysia. Kita semua mengaji kitab Imam Ghazali ilmu kalam kan. Al-Iqtisad fil I'tiqad apa semua kan. Akhirnya dia bantah ilmu kalam. Dia tulis kitab dia Iljamul Awam an Ilmul Kalam, mengekang orang awam daripada ilmu kalam. Dia baik salah balik. Dia tak dapat sepenuhnya lah, tapi kita kata dia berusaha lah. Dia berusaha. Ibn Taymiyyah kata Abu Ghazali mati dalam keadaan Sahih Al-Bukhari di atas dada dia. Dan dia masuk dalam falsafah. Dia tulis kitab Ra' Falsafah. Mula dia tulis kitab Maqasud Al-Falasifah. Lepas tu dia tulis kitab Tahafut Al-Falasifah, The Incoherence of the Philosophers. Masuk dalam Bataniyah, kaji Bataniyah, tak betul. Dia tulis kitab Fadha'ih Al-Bataniyah wa Idhharu Fadha'il Al-Mustadhiriyah, kejelekan-kejelekan Bataniyah dan menzahirkan kebaikan-kebaikan Mustadhiriyah. Punya nak lawan Bataniyah sampai dia kan penasihat khalifah. Jadi dia suruh khalifah tu pakai gelaran. Khalifah tu pun pakai gelaran nama Al-Mustadhir Billah. Sebab nak lawan dengan khalifah Bataniyah dekat Mesir tu. Kan? Khalifah ni Mustadhir, yang nampak ilmu dia jelas, tak ada ilmu sembunyi-sembunyi. Kan? Masuk dalam, tapi dia berhenti dekat tasawuf lah. Tasawuf, dia kata tasawuf ni boleh bagi kebenaran. Sebab apa kita dapat kasyaf, ilham. Jadi, itu yang kita belajar pada tu kan. Kata Ghazali tu apa, hati bersambung dengan Loh Mahfuz apa semua tu. Kan? Yang tu, walaupun Ibn Taymiyyah kata, ini kerana mereka apa menghadkan sumber kebenaran itu pada satu benda. Sedangkan kebenaran daripada Allah, tetapi Allah Ta'ala dah kata, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Tuhan, banyak jalan, banyak lane. Kita dapat jalan payah kan. Kita ada satu jalan yang besar, tapi kita ada lane yang banyak. Kan? Jangan masuk jalan lain, dalam lane yang sama. Jadi Tuhan dia bagi lane yang banyak, lane, lorong-lorong yang kita boleh. Ada orang yang jenis slow, pergi masuk lorong slow. Nak laju, masuk lorong laju. Tapi Tuhan sediakan satu jalan, Al-Quran dan Sunnah. Kan? Kalau ikut jalan ini, siratal mustaqim ini, sebab tu siratal mustaqim tu sendiri dia satu, tapi orang nak lintas atas tu macam-macam. Hak sepantas kilat, hak selaju kuda, hak selaju unta, kan? Bahkan lebih laju sekelip mata memandang. Kan? Ada hak slow, hak merangkak, hak terjatuh pada. Masallallahu al-afiyah. Tapi maknanya Tuhan kata dia akan tunjukkan siapa yang berjuang, berusaha. Wallazina jahadu fina, yang berjuang melawan hawa nafsunya kerana kami, kata Tuhan. Lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan kepada dia jalan-jalan tadi. Tuhan akan buka pelbagai jalan. Sebab itu ahli sunnah wal jamaah, bagi kita bukti kewujudan Tuhan terlalu banyak. Dengan jalan akal, dengan jalan apa nama ilmu, apa his panca indera, dengan jalan pemikiran, dengan jalan syuur masyair, memang tak dapat dinafikan. Orang yang beribadah, dengan beribadah kita akan rasa kewujudan Tuhan lebih. It's not all about knowledge, it's also about syuur, rasa, the feeling. Ibn Taymiyyah selalu tekankan benda ni. Manusia ni dia ada pengetahuan dan dia juga ada syuur. Ada benda kita tahu tapi kita tak rasa. Bila kita tak rasa, kita sangka dia tak ada. Padahal dia ada. Ada benda kita dah belajar dulu, benda tu ada kita. Tapi sebab kita tak ulang baca apa, mungkin kita tak ingat, terlupa. Tapi bukan benda tu hilang. Dia tak hilang, dia ada dalam kita. Jadi bila kita jumpa balik, oh, teringat. So yang hilang di sini apa dia? Feeling, syuur. Syuur. Jadi Tuhan ni bukan saja perlu diketahui, perlu dirasai kewujudan dia. Macam mana nak rasa kewujudan Tuhan? Dengan ibadah. Dengan kita memperhambakan diri kita kepada Allah Ta'ala.
Kata Ibn Taymiyah tak ingkar apa yang Al-Ghazali sebut dari sudut ibadah, riyadhah. Riyadhah bukan sukan, riyadhah di sini ialah suluklah. Tahajud, baca Quran, zikir. Ini adalah bukti untuk kita mencari Tuhan. Dan Ibn Taymiyah ulang banyak kali cerita pasal dua orang ulama ahli kalam. Dia jumpa satu orang ulama tasawuf. Seorang tu Fakhrul Razi, seorang lagi ulama Mu'tazilah. Dia pun duk heran kat Syekh Sufi ni duk ibadat, nampak yakin saja. Tak ada rasa pening-pening macam mereka ni. Kan? Ahli kalam dia baca ayat Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Saya dia fikir, eh, tapi istiwa ni kan tempat, pada tempat. Macam mana? Ada dia main pemikiran dia. Jadi tak tenang. Kan? Tuhan kata dia mengetahui semua perkara. Eh, tapi kalau Tuhan tahu semua benda, takkan Tuhan tahu lampu ni? Ada diri macam. Eh, kalau Tuhan tahu pasal lampu ni, lampu ni kan berubah saat kita buka, saat kita padam, ada jadi pening lah. Kan? Eh, Tuhan tahu kan pasal aku ah? Ha? Fikir gitu. Eh, Tuhan tahu lah pasal hang, tapi aku dulu kan tak ada. Lepas tu nanti aku mati, lepas tu tak ada. Kalau Tuhan tahu aku dulu ada dah tak ada. Dia kan dah berubah dia kata. Ha, dia macam ada kalam ni dia tak terang. Dia baca ayat apa pasal Tuhan tadi, otak dia jadi macam regak gitu kan. Jiwa dia sentiasa dibadai oleh ribut syubhat. Ha, tu terjemah kata itu tu. Ribut syubhat, taufan syubhat tu duk membadai jiwa dia selalu. Ayat apa dia baca pun tak terang. Baca ayat aqimus solah. Aqimus solah. Solat ni kan doa. Tapi macam mana kita yakin kata semayang ni macam kita buat? Ini hadis banyak tapi hadis betul ke? Perawi dia ni semua ingat ke? Al-Farazi kata semua syariat ni zan, sangka belaka. Tak ada satu pun yang yakin. Kita tak boleh confirm 100% memang Tuhan suruh semayang. Kan ada masalah tu? Tapi kita semayang macam apa? Adalah kita 90%. Ya. So ada 10% juga kemungkinan sebenarnya Tuhan tak suruh semayang pun. Oh, kan? Jadi syubhat lah, ragu, tak ada percaya, tak ada iman, tak ada yakin. Tapi dia pun tengok tu Syekh Sufi ni semayang dah lah, semayang fardu, semayang sunat pula. Dah puasa wajib, puasa sunat pula. Kita ni hak wajib ni pun kita tak yakin lagi. Kan? Kan? Dia kata kat kawan dia Mu'tazilah ni, tentulah kita ni hak wajib pun tak yakin lagi kan. Kita puasa Ramadan tu pun 90% je kita rasa wajib kan. 10% mungkin tak wajib. Semayang subuh pun tadi 90% wajib, 10% mungkin tak wajib. Tapi awak dia ni dah lah semayang fardu, semayang sunat. Semayang sunat macam wajib dia tu. Kan? Dia yakin memang Tuhan semua dia semayang, semua dia puasa, baca Quran sungguh-sungguh. Kan? Macam ahli kalam kan, dia macam baca Quran kan, interpretation, tafsiran Quran, dia bukan yakin tak pasal Quran bagi mereka makna daripada Allah Ta'ala, tapi makna tu duduk dalam zat Tuhan, bukan siapa dengar. Tuhan cakap tak ada surah, tak ada huruf. Habis surah huruf ni Jibril ataupun Nabi Muhammad ataupun Tuhan cipta sesuai dengan kepahaman manusia pada masa tu. Dia bagi so, kita pun nak confirm memang sungguh hak kita faham ni. Oh, jadi ilmu kalam dia tak boleh bawa. Itu yang Al-Ghazali tak boleh yakin tau. Dia kata macam mana aku nak yakin kalau macam ni punya syubhat. Kan? Kena sanksi semua benda. Lepas tu baru nak bina balik yakin. Nak kena start daripada zero. Payah lah lepas tu. Kan? Jadi Al-Ghazali dia dah sanksi-sanksi. Dia nak guna ilmu kalam, tak boleh bina yakin tu. Tak boleh masuk. Guna falsafah, tak boleh. Guna bataniyah, tak boleh. Akhirnya dia guna jalan ibadat. Dengan dia pergi mengaku, kata dia hamba Tuhan, Tuhan bagi dia yakin. Kan? Tuhan bagi dia rasa keyakinan tersebut. Kan? Jadi cerita balik cerita dua orang tadi, Fakhrul Razi dengan ulama Mu'tazilah tadi. Dia pergi jumpa satu orang Tok Guru Sufi. Kan? Dia tanya cerita lah dalam kitab dia. Jadi dia tanyalah Tok Syekh macam mana hang boleh rasa yakin. Dia kata kalau nak rasa yakin, tinggal ilmu kalam ni tinggal.
Hang yang duduk debat-debat ni tinggal, mai duduk ibadat dengan aku. Duduk ibadat dengan aku. Kan? Ha, lepas tu hang yakin. Yang Razi kata, aku tak boleh, aku banyak nak tinggal mengkalan, tak boleh, aku dah jadi orang hebat, dah banyak tulis buku apa semua. Yang Mu'tazilah kata, aku dah tak boleh lah, aku dah tak ada yakin lah. Kalau aku tak tinggal ni, dia kata aku dah habis out. Maksudnya boleh jadi kafir lah. Nah, jadi aku kena cari penyelesaian lah. Aku dah tak boleh lah, aku rasa memang ilmu kalam yang aku buat ni memang tak boleh lah. Akan, kalau aku tak cari alternatif lain, aku jahannam. Ada tok guru tu kata, tak apa, hang mai masuk suluk dengan aku. Dia pun duduklah ibadat dengan baca Quran, tak ada fikir-fikir lah hal lain, apa yang Tuhan cakap percaya. Kan? Apa dengar hadis beriman. Kan? Lepas tu dah lama, lepas tu dia kata, dia kata kat tok guru dia, tenang lah ni rasa, lapang dada. Tak ada dah, syubhat tak ada. Kan? Dia kata betul lah pokok musyabihah tu kata dia. Dia nak habak salafi tak ti. Kan dia duk panggil orang salafi kan musyabihah mujassimah. Dia tok guru dia tu salafi lah tapi ibadat tu. Dan dia kata tok guru dia betul lah pokok mujassimah ni selama ni. Dia kata memang Tuhan tu ke atas sungguh. Dia kata selama ni kalau doa tak yakin tapi dah percaya Tuhan ke atas. Bila berdoa dia tak yakin. Faham tak? Kalau kita berdoa, kita tak percaya Tuhan, tak tahu Tuhan tu tanah kiri kanan semua tak ada. Macam mana kita nak yakin? Kita tak percaya dia dengar, tak percaya dia betul-betul tengok. Macam mana kita nak yakin masa berdoa? Dia kata kalau macam ni dia kata betul lah puak-puak musyabihah. Hasyiah ni betul lah dia kata. Hak depa dok kata Tuhan atas langit tu betul lah dia kata. Sampai tu. Kan nak kata bila dah terpisah daripada sumber ilmu daripada Tuhan. Bila kita jauhkan daripada Tuhan, hilang dalil. Sebab hakikatnya Tuhan adalah dalil macam kata Ibn Taymiyyah. Sebab tu Imam Ahmad dia suruh orang yang rasa syubhat doa, panggil Tuhan, ya dalil al-hayara dullani ala tariqis salihin. Hai dalil orang yang keheranan. Dalil bagi orang yang keheranan. Yang menunjukkan jalan bagi orang yang keheranan. Tunjukkan aku jalan orang yang salih. Tuhan adalah dalil. Dia yang menunjukkan kepada kita jalan. Dia adalah nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. Itu hidayah Tuhan. Tuhan dah bagi dekat kita ni lentera, pelita, lampu suluh. Yang Tuhan kata yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Minyak dia saja dah boleh menyala, hampir-hampir menyala sebelum datang api. Tuhan umpamakan fitrah yang Tuhan bagi dekat kita macam minyak zaitun nak terneh. Tak mahal itu, kan? Tengok minyak zaitun tu, kan? Hak yang pure tu. Hampir bercahaya. Jernih. Sebelum kita cucuk api dengan dia lagi, dia dah jernih. Itulah fitrah. Kan? Nurul fitrah. Cahaya fitrah. Tuhan kata cahaya fitrah tu, fitrah aku bagi dekat hampa tu, hampir-hampir ada cahaya sendiri. Sebelum datang wahyu. Api yang suluh tu wahyu lah. Wahyu. Jadi sebab itu orang mukmin dia nampak jelas. Pasal dia fitrah dia sejahtera. Lepas tu dia ada pula wahyu. Yang wahyu tu dia menyala dan menyuluh jalan kepada orang mukmin. Dan cahaya ini di akhirat esok lah yang akan jadi cahaya kita nak melintas atas surat. Sebab tu nanti orang munafikin kata boleh tak tumpang cahaya. Kan?
Sirat gelap. Kan? Bila kita nak melintas sirat tu, Nabi kata, Tuhan akan campakkan kegelapan, gelap, gelemak, tak nampak apa. Bukan dia nampak, tak nampak. Yang boleh jadi suluh tu cahaya kita. Cahaya hidayah. Sejauh mana kita di dunia ni, itulah cahayanya. Lepas tu datang dalam hadis, cahaya hak paling kecil hak orang dapat ialah orang yang cahaya di hujung, berkelip-kelip di hujung ibu jari kaki dia. Cahaya dia pergi sembahyang isyak dengan subuh di masjid. Cahaya tu dia kelip, nyala dia jalan, berhenti. Dia padam dia berhenti. Kan? Tu habis-habis orang cahaya. Dan tak ada cahaya tu tak ada jalan, tak nampak, gelap gelemat. Kan? Subhanallah. Tuhan ciptakan kita dalam kegelapan, dalam hadis juga. Kan? Kemudian Tuhan campakkan, Tuhan suluh cahaya dia kepada kita. Siapa yang kenal cahaya dapat hidayah. Jadi ini di antara kita kata menunjukkan bahawa sumber ilmu datang daripada Tuhan. Ilmu pengetahuan mai daripada Tuhan. Tuhan adalah petunjuk. Jadi dia tak berhajat kepada petunjuk luar. Kalau kita merenung dengan fitrah kita, kita akan dapat. Lepas tu Ibn Taymiyah kata, dalil tambahan ni hanya perlu bagi orang yang dah kenal syubhat. Adapun manusia secara asasnya, tak perlu dibimbing ajak apa, dia boleh tahu kata Tuhan tu. Kalau dalam Islam, ahli falsafah Islam, dia ada satu cerita. Dia panggil Hay Ibn Yaqwan. Hay Ibn Yaqwan. Ya, Ibn Sina ada tulis, yang tapi yang paling masyur ialah Ibn Tufail. Dan cerita pasal satu budak terdampar di satu pulau, dibela oleh kijang, oleh razan. Dan yang orang putih ambil buat cerita jungle book tu. Dan jadi falsafah dia adalah nak cerita manusia ni, lama-lama budak ni membesar, dia tengok alam, kemudian dia tahu alam ni ada Tuhan. Dan dia percaya di sana Tuhan tu satu. Cuma satu benda je yang dia tak boleh nak buat. Cara nak sembah Tuhan tu. Macam mana nak sembah? Sampailah tiba-tiba ada manusia datang ke pulau tu. Manusia tu dah beritahu dekat dia, kami, di tempat kami yang sampai Nabi, Nabi ni ajak cara semayang macam ni, cara puasa macam ni. Jadi Ibn Taymiyah kata manusia ni kalau dibiak dia seorang-seorang, tak ada syaitan, tak ada apa, tak ada pengaruh syaitan, tak ada pengaruh mak bapak, didikan yang yang pelik-pelik, secara fitrahnya dia akan membesar sebagai seorang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan secara fitrahnya manusia ni kalau dia dia datang kepada dia seruan dakwah beberapa agama, dia akan tertarik kepada agama agama tauhid. Agama tauhid. Ya. Sebab agama tauhid itu fitrah manusia. Fitrah manusia. Kecuali kalau dia ada ikut kecenderungan nafsu yang lain. Itu ya. Kalau dia tak ikut agama tauhid tu, bukan sebab agama tu betul atau sebab itu logik pada dia, ada bukan. Itu mungkin sebab kerana dia rasa agama ni mungkin lebih memberikan apa nama kita kata kepentingan lain-lain. Itu cerita lain. Mesti ada yang membelokkan, yang telah membelau fitrah dia tu, menyebabkan fitrah dia lari. Faham ya? So itu kita nak beritahu Tuhan adalah dalil. Sebab itulah rasul-rasul semua kata, qalat rusuluhum afillahi syak fatiris samawati wal ard. Berkata para rasul kepada kaum-kaum mereka, semua rasul-rasul kata, afillahi syak, adakah pada Allah ini syak? Ulama kata ayat ni ada dua makna. Yang pertama, adakah kamu syak akan kewujudan Allah? Maksudnya, tak mungkin ada syak benda ni. Atau maknanya, masihkah kamu ragu bahawa Allah itu sahaja yang Esa patut disembah? Ini juga tak mungkin ada syak. Fatiris samawati wal ard, sebab dia sahaja yang mencipta langit dan bumi. Yang ini maklumat mustaqirah. Ini maklumat yang telah tetap, tak berubah. Kamu semua tahu dia cipta langit dengan bumi. As long as dia sahaja cipta langit dengan bumi,
Macam mana kamu boleh ragu-ragu kata dia sahaja yang patut disembah? Tidak ada ragu. Fitrah manusia menyembah Tuhan yang satu. Sebab tu agama, banyak mana pun sembahan dia, last kali semuanya balik kepada satu. Mesti akan balik kepada satu sembahan yang besar. Orang Melayu semua macam-macam. Sembah mamang kuning. Kan? Mamang kuning waktu senja. Itu maksud mamang kuning. Sembah mamang biru. Ayak, sungai. Kan? Tiga mamang yang besar orang Melayu sembah. Anda ingat dua lah. Mamang kuning, mamang biru. Satu lagi mamang apa? Ha? Ada tiga kan yang disebut tu? Pendekar Mustaz sebut tu? Ha. Kan? Tu tiga tu memang bukan tipu tau, betul eh? Memang orang semua tiga mambang. Mambang itu waktu lah, kalau mambang kuning tu senja, mambang biru tu ayak, kan? Ustaz-ustaz mungkin ingat lah. Anda baca pun dalam buku dia lah. Cerita apanya, oh betul ya punya mambang ni, kan? Tipu-tipu je. Memang dia persebuah. Jadi ada tiga mambang yang besar. Tapi akhirnya balik kepada sang yang wili. Sang yang wili. Tuhan yang besar, orang dia panggil yang. Itu kita sebut sembahyang. Dan yang tu Tuhan yang besar, Tuhan yang satu Esa. Yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Yang tu dia Maha Esa. Faham? Bukan yang tu kata penyambung kan. Yang ialah Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Dia Esa, dia tunggal, dia satu. Dia tak ada banyak. Ada pun mambang-mambang tadi, gunung ganang, semangat-semangat, nenek moyang. Kan? Maksudnya semua nenek moyang. Nenek moyang kalau nak sembah, kita kena main bayang. Tahu bayang? Wayang kulit. Wayang kulit. Kan? Ada bayang, nanti nenek moyang datang. Kan? Untuk wayang kulit tu dia untuk puja kan, berubat. Dia ada ritual, dia ada apa. Kan? Lepas tu semangat. Semangat tu ialah roh Tuhan lah. Tuhan. Jadi kalau kita sakit, siapa sakit tu? Pasal patah. Patah semangat. Patah semangat maksudnya putus hubungan dengan Tuhan. Jadi nak buat macam mana kalau patah semangat? Kena patri. Tak patri. Orang kata main patri. Kena sambung. Nak sambung. Patri. Sambung balik. Sambung dengan Tuhan. So, sihatlah. Kan? Jadi patah semangat, semangat tak bersambung dengan Tuhan. Kan? Pemikiran manusia tak lari pada fitrah. Bahawa kalau kita terpisah daripada Tuhan, kita akan jadi masalah. Kan? Penyelesaian dia adalah kita kena berhubung dengan Tuhan. Minta kepada Tuhan. Itu fitrah manusia. Cuma betul atau salah cara tu bergantung kepada dia ikut Nabi atau tak ikut Nabi. Tentu saja. Jadi dari sudut fitrah, Tuhan adalah fitrah. Dan alam ni penuh dengan tanda-tanda ketuhanan. Tanda Tuhan tidak perlu cari jauh. Ada pada akal yang sejahtera, ada pada naluri kita, ada pada nilai-nilai moral, etika moral yang kita ni. Dan kita boleh tadabur ayat yang Tuhan sebut dalam surah Ar-Rum daripada ayat 17 sampai ayat 22. Ini di antara ayat yang kalau kita nak tengok macam mana Tuhan suruh kita tengok bukti kewujudan dan keesaan dia. Surah Ar-Rum ayat 17 sampai 22 dengan surah Al-Waqi'ah ayat 57 sampai 74. Ini nanti kelas next kelas kita akan, kalau kita dah boleh screen nanti kita akan tengok ayat ini insya-Allah taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صل اللهم على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.